Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Heris Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau membahas tiga hal. Jadi ada tiga hal yang harus kamu ketahui. Yang pertama ada simetri lipat, kemudian sumbu simetri, kemudian simetri putar. Dalam simetri lipat, setiap kamu melipat itu akan menghasilkan garis lipatan. Garis lipatan itu disebut dengan sumbu simetri. Nah, sedangkan simetri putar adalah keadaan di mana saat kamu memutar sebuah bangun datar dan bangun datar tersebut dapat membentuk bentuk semula. Jadi pertama-tama kita ada bentuk persegi, ya. Persegi. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu simetri lipat. Nah, pada saat kita melipat, ya, bangun datar yang tercipta, bagian yang satu dengan bagian lainnya harus saling menutupi atau harus sama besar atau saling menutupi, ya. Jangan ada satu yang lebih panjang seperti ini, satu lagi lebih pendek. Tidak, ini bukan simetri lipat, ya. Jadi kita lihat ada berapa simetri lipat yang bisa dibuat, yaitu satu, oke. Kemudian ada dua, oke, sudah dua, nampak ya. Kemudian tiga, empat, sudah tiga. Kemudian satu lagi, empat. Oke, kita buka, maka lipatannya ada satu, dua, tiga, empat. Ini adalah simetri lipat, yaitu ada empat simetri, yaitu satu, dua, tiga, empat. Nah, sekarang apa itu yang menjadi sumbu simetri? Perlu kalian ketahui, sumbu simetri adalah garis lipatan yang tercipta dari simetri lipat. Jadi garis lipatannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Itu artinya bangun datar persegi memiliki 4 sumbu simetri dan 4 simetri lipat. Sedangkan kita lihat sekarang ke simetri putar. Simetri putar adalah pada saat kita memutar bangun tersebut masih membentuk bentuk awalnya, yaitu persegi. Contoh, saya putar. Apakah ini memenuhi bentuk awalnya? Ya, berarti hitung satu. Putar lagi. Masih memenuhi bentuk awal? Ya, ini hitung dua. Putar lagi. Masih memenuhi bentuk awal? Ya, 3 dan 4. Ya, titik-titik ini untuk kalian membedakan bahwa pada saat kita memutar, ternyata titik A sudah berada di titik B. Titik B yang tadinya titik B sudah berada di titik C. Oke, jadi total simetri putar ada 4. Ya, berikutnya adalah bangun jajar genjang. Apakah dalam bangun jajar genjang memiliki simetri lipat? Mari kita lihat. Kita lipat seperti ini. Tidak bisa. Lipat seperti ini. Tidak bisa. Ada sisi yang lipat seperti ini. Tidak bisa. Jadi, tidak ada simetri lipatnya. Sehingga karena tidak bisa dilipat, tidak ada juga garis lipatannya atau tidak ada sumbunya. Jadi yang ada apa dalam jajar genjang? Yang ada hanya simetri putar. Jadi kita lihat simetri putarnya. Itu satu. Lihat titik-titiknya sudah berubah ya. Dua. Itu artinya jajar genjang tidak memiliki simetri putar, tidak memiliki sumbu simetri, tetapi memiliki dua simetri putar. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran ini adalah 1. Simetri lipat menghasilkan sumbu simetri. Kalau simetri lipat tidak ada, otomatis tidak ada sumbu simetri. Ya, karena sumbu simetri adalah hasil garis lipatan dari simetri lipat. Dan yang kedua adalah simetri putar adalah putaran terhadap bangun datar yang setelah diputar
akan kembali ke bentuk semula. Jadi itulah sekian pembahasan tentang simetri dilipat, sumbu simetri, dan simetri buta pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you.